Basic. Informasi dan basic. Biasa kalau orang jatuh cinta kayak gitu. Oh gitu, jatuh cinta sama siapa bos? Namanya aku sedang mengagumi seseorang tuh. Siapa kayak tuh? Alah, bingung, kayak lagunya cerah. Mengagumimu, bagus. Pintar ini jadi ya, marketing dia. Dia tuh jadi marketing gak? Yeah. Kalau misalkan manajemen kakak butuh marketing. Eh bener, saya sarjana manajemen loh, serius. Oh. Iya. Tapi gak sanggup bayarin, mahal dia. Udah, di minggu pertama gratis. Minggu pertama. Minggu kedua saya keluar. Gaji kan ke bulanan gimana? Soalnya saya mau bikin video klip. Video klip apa tuh? Nyambung dong, sambar langsung. Males banget gitu. Nah ngomongin video klip tadi, lihat ya. Dari kanal D gitu kan. Mana tadi pertanyaannya? Segmen 3 nomor 2. Mana kan hilang? Ah, kalau udah punya album berarti kan kalian itu handphone yang mau beli, woi. Aku sama kamu deh. Ya kamu sudah tanya. Sudah. Jadi kan kamu punya album, berarti udah punya video klip nih, Kak. Punya apa belum? Punya alhamdulillah. Udah punya alhamdulillah ya. Ada berapa tuh video klipnya? Ada 3. Oh, udah 3. Yeah. Nah, boleh diceritain Kak dari video klip pertama, kedua, sampai yang ketiga. Jadi yang pertama itu pacar teman mirip mantan. Wih. Lagu mantannya ngeliat aku dong. Mantan. Nah, mantannya dia berarti. Wih, aku dong. Jadi itu sudah ada dan stop di kamu. Yang terakhir mengagumimu. Jadi stop di kamu ini nyambung ke mengagumimu. Oh, plotline-nya okay, ceritanya okay. Di situ. Oh, gitu. Jadi si talent ini lari apa sih disambungkan dengan ini video klip yang capek dong, Pak, lari lah. Yang selanjutnya. Jadi oh, berarti talentnya sama ya? Sama. Oh, okay. Cuman ada penambahan talent di video klip yang mengagumimu. Okay. Jadi di situ satu klip dua pasangan. Oh, jarang kan? Jarang. Jadi ibaratnya kita bikin yang lain. Beda dari yang lain, jadi bikin video klip, ada story di awal, ada dua pasangan dalam satu klip, dan setelah video klip juga ada story lagi. Oke, teman-teman semua hadir waktu hadir, pembuatan hadir. Video klip yang mengagumimu ya, yang dipakai sama Ami nih. Wih, ini limited edition, dibikin cuma satu ya. Cuma buat dia seorang gitu ya. Oke, yeah. Di dalam video klip ada dua pasang ya, waktu itu pasang yang mana? pasangan, Pak. Beda. Pasangan. Beda. Oke. Okay. Mungkin fokus ke video klip terbaru aja kali ya. Iya, boleh. Itu menceritakan tentang apa sih dari lagu sampai ke video klipnya? Kalau dari lagu dulu ya. Okay, kalau dari lagu tuh kita hanya mengagumi tanpa bisa mencintai. Wah, aku banget tuh. Oh, gitu. Gila. Jadi gimana nih? Coba langsung disampaikan. Jadi waktu aku bercermin, ganteng banget ya. Toh kalau cinta hanya bisa mengagumi bercermin. Karena dia adalah aku. Aku adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita Tuhan waktu ini. Udah lanjut, Pak. Garing banget. Nah, jadi agak nyesel gitu ya, iya. Kayaknya ya, Kak ya. Kita sudah serius. Kembalikan kuota kami. Buat nonton ya. Wah, bisa diambil ranah kita nih. Jadi pelawak nih. Gimana tadi, Pak? Menceritakan tentang menceritakan mengagumi tanpa harus memiliki. Iya, ya. Menceritakan tentang kita nih mengagumi seseorang tanpa harus mencintai, tanpa harus memiliki maksudnya. Jadi kalau kita kagum ya boleh, cinta sih boleh, tapi nggak bisa memiliki itu ya, itu ada di lagu ini. Okay. Jadi kalau cerita dari video klip sih, tersambung dari video klip sebelumnya si Oong ini mau mendapatkan si Anya. Oh, iya. Nah, jadi setelah dia dapat si Anya, nyambung ke video klip di mengagumimu. Sebenarnya kan video klipnya stop di kamu, ini nyambung ke video klip mengagumimu. Si Oong bawa Anya ke sebuah kafe di Samarinda. Jadi ketemulah sama saya juga. Yeah. Saya mengagumi wanita yang ada di kumpulan kami. Okay. Setelah itu tonton saja video klipnya biar lebih abdul ya kan. Itu ya. Apa namanya, Pak? Ini. Cerah ya, pakai hati cerah. Gimana tuh, kita udah latihan loh sebelum ini. Iya. Gimana? Nanti kita udah latihan tadi di wardrobe ya. Nanti kalau ada event kita yang MC pas mereka bandnya. Iya. Kita panggilin dia. Cerah gitu. Ada. Semoga amin. Insyaallah. Amin ya. Mudah-mudahan COVID cepat terakhir ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Cepat berakhir. Nah, gitu. Kalau di dalam band sendiri nih, siapa yang paling sering ciptakan lagu, Kak? Ada yang satu yang paling dominan kah, atau mungkin berapa kepala kalian berlima gabungan gitu idenya? Biasanya saya sama abang saya. Jadi ada Abang satu band? Ada di ini kakaknya Romi. Oh,
jadi di luar itu ya, di luar itu jadi ya? Saya bikin lagu sama dia, baru kita kasih nih lagu mau dijadiin apa. Okay. Mau dijadiin sambal goreng. Mulai dia. Waduh. Mulai bergejolak ya, terpancing. Sambal ado boleh-boleh. Enggak, jadi jangan. Jadi ini lagu mau di aransemen gimana gitu. Jadi teman-teman yang aransemen. Okay. Itu. Oh, jadi lirik kamu yang buat gitu. Iya. Pasti kamu. Soalnya teman-teman saya kasih kebebasan untuk buat lagu, mereka ngasihin ke kita. Ya pasti gitu. Ya. Sama sih. Segitu emang. Waktu aku bikin itu aku yang banyak gerak sih. Oh, gitu. Apa judulnya? Waktu aku bikin aku yang banyak gerak, dia diam aja. Oh iya. Teman-teman. Oh, gitu. Jadi kamu yang punya bandnya kan? Iya, lirik itu, lirik. Oh iya. Musik sama-sama. Tolong teman-teman yang kenal dia yang nonton ini, teman-teman bandnya dikick aja dia, enggak apa-apa. Ngaku-ngaku soalnya. Asik ya kalau udah kalau memang kita dalam satu band, ya memang harus saling sharing sih. Betul. Enggak bisa kita ego kita sendiri Pak ya. Kayak gitu. Kalau Ami tanpa yang lain mana mungkin terjadi musik yang asik itu. Masa nyanyi aja enggak ada musiknya gitu kan. Eh Pak, nyanyiin lagi dong Pak lagu yang mengagumimu Pak. Ya. Nyanyiin lagi ya. Iya. Aku suka ku cinta, suka ku cinta. Asik. Suka padamu. Waduh. Aku rindu sama kamu. Asik. Rindu sama kamu, rindu akan senyummu. Asik. Sungguh. Ku cinta I News TV. Tepuk tangan dong. Endingnya aku suka. Oke, okay. Tepuk tangan dong. Goreng tempe ya. Ya kita mau cari gorengan sebentar ya. Kayaknya aku tunggu lonjolan, kita bakal balik lagi tetap sama-sama di I News. Informasi dan musik, informasi dan indahnya bola matamu, cantiknya paras wajahmu, membuat hatiku mengagumi dirimu. Halo? Halo? Sama kamu rindu sama kamu rindu akan senyummu. Aku suka, ku cinta,
seriusan suka sama aku? Ya serius lah. Berarti kamu bakal nikahin aku dong? Nikah? Ya iyalah, pacaran mah buang-buang waktu. Ngabisin banyak energi juga kan. Iya kalau ujungnya nikah, kalau enggak. Yunda!